Realisasi pendapatan pajak Kabupaten Manokwari hingga 30 November 2021 sudah mencapai 83% atau sekitar 45 miliar rupiah dari target sebesar 54 miliar rupiah. Hal tersebut dikatakan pelaksana tugas Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari, Umrah Nur, yang menjelaskan realisasi pajak penerimaan berasal dari dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan distribusi sudah melebihi target, yaitu sebesar 114 miliar rupiah dari target sebesar 104 miliar rupiah. Namun untuk penerimaan pajak sendiri, realisasinya baru 83% atau senilai 45 miliar rupiah dari target sebesar 54 miliar rupiah. 3M target itu kita di angka 114M untuk seluruh dana PAD, tapi untuk pajak sendiri baru di angka 83% dari target 54, kita baru dapat 45M target hasil apa perubahan COVID kemarin dari 71 kita ke pengurangan karena COVID jadi 54M, target sampai ke 45M. Jadi untuk pajak sendiri 83%. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari, Sius Yenu, menjelaskan realisasi target dari pendapatan daerah bergantung pada tingkat ketaatan dari wajib pajak. Banyak upaya yang sudah dilakukan, namun dengan tindakan yang diambil, hingga saat ini pihaknya tetap optimis untuk dapat mencapai target pendapatan hingga akhir tahun. Kami belum bisa pastikan bahwa itu capek atau tidak, karena tingkat kepatuhan daripada wajib pajak itu yang sangat menentukan. Banyak upaya yang sudah kami lakukan sesuai dengan prosedural, tetapi kita kembali lagi kepada wajib pajak dan retribusi. Kalau dia benar-benar dia sadar, di atas kertas kami bisa estimasi, tapi di lapangannya beda, tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi dengan adanya tindakan yang kami ambil, kami sedikit optimis lah bahwa itu adalah upaya yang kami lakukan demi mengenjot pendapatan daerah. Hingga saat ini, pajak yang masih terus dikejar yaitu pajak reklame dan retribusi sampah. Dari target 1,5 miliar rupiah, saat ini masih di angka 368 juta. Kendalanya di mana metode pembayaran diubah ke cara pembayaran yang baru, sehingga masih harus disosialisasikan kepada masyarakat. Bapenda Manokwari memastikan untuk retribusi sampah di tahun ini belum dapat mencapai target. Gemlin Bangun mengabarkan.